Halo guys, selamat datang kembali di Euro Truck Simulator 2 bersama Sopir Rumahan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat. Kargo yang akan kita kirim kali ini adalah buah apel sebanyak 2 kontainer. Kita akan mengirimkan kargo ini dari kota Uppsala, Swedia ke kota Oslo di Norwegia. Berat kargonya ini 28.115 kg, trip distance 502 km, dan trip time 7 jam 56 menit. Game time hari ini adalah hari Minggu jam 4 lewat 07 CEST. Oke guys, kita berangkat. Sekarang akan menuju ke kota Oslo di Norwegia. Ke arah Fasteras. Oh, jalannya sempit sekali. Nah, ini pemandangan yang gue suka nih. Astaga, mobil lu nyelip-nyelip aja bisa begitu dia. Aduh, udahan gak nyangkut. Thank you.
guys. Oslo. Kiri kanan kosong, oke. Kita lanjut. Ini
harusnya sudah ada matahari. Aduh, truk yang gak kuat. Waduh, jalannya sempit sekali. Ini sebelah kiri kita apa ini? Danau, laut. Keren banget. Wah, kayaknya keren banget sana. Buat pemandangannya, guys. Kanan danau. Enak ini jadi tempat rekreasi, guys. Cuma dipagerin, orang nggak boleh masuk. Ya kan? Enak, guys.
macet lagi. Oslo discovered. We have to turn left right here. Nggak disuruh parkir blind side tuh guys, parkiran kita guys di sebelah, waduh, di antara itu ya, di antara trailer ya. Terus harus gimana saya? Wih, helikopter guys. Udah lama gue nggak bawa helikopter. Bisa nggak ya? Seharusnya sih bisa.
guys. Nah, lurus ya. Ijo ya, sip lah. Yang penting kan ijo itu yang dicari. Miring-miring dikit nggak apa-apa lah. Pasang parking brake. Itu marker double trailer yang posisi blind spot yang nggak bisa. Susah. Kalau punya monitor besar mah enak. Oke guys, sekarang kita bongkar muatannya guys. Oke guys, job kita hari ini sudah selesai. Tiba saatnya sepi rumahan undur diri. Jika kalian suka dan merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Sepi Rumahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video perjalanan sepi rumahan berikutnya. Bye-bye.